Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Rindra. Nah, kali ini kita bahas Last Fortress. Kali ini gua mau menjelasin salah satu nih guys. Ini juga eksperimen pertama kalinya karena ya mungkin gue nggak top up ya, tapi gue lagi fokus salah satu hero. Nggak ke bagian admin karena ya untungnya juga di mana aliansi anaknya ini mau menerima gua, yaitu dari Mandarin. Aliansinya AAA ya, dari anggota sebenarnya untuk kelolanya sendiri daftar aliansi. Di sini kita bisa ketik ya untuk AAA. Aliansi utama di sini kita membutuhkan ASEAN Avengers 77 dan minimum 4 juta untuk CP-nya. Dan gue lagi 2 juta 3 jutaan lah. Jadi belum siap masuk ke bagian AAA ini. Dan di sini dia nap juga download attack TPE TOT PHI ataupun aliansi yang ada di bagian sini. Nah, oke, kali ini gua mau bahas salah satu hero yang untuk defender awalan ya. Jadi gua mempunyai untuk elemennya banyak nih. Salah satunya yang bisa gue asken ini tiga karakter ini ya, karena dia emasnya ada tiga. Ini masih ada dua, lalu di bagian sini masih ada dua, di sini ada dua. Dan seperti itu. Jadi untuk bagian asken kita klik ke bagian bagian asken. Di sini ada tiga. Gue riset terlebih dahulu karena gue fokus yang ini. Jadi gue riset satu, dapatin ini, dan kita harus equipment akan dilepas setelah di riset. Oke, 30 diamond. Nah, balik, dan di sini satu lagi equipment 10 berlian. Oke, sudah. Habis itu kita scan. Dia masuk ke formasi ketiga. Kita keluarin dulu. Masuk ke bagian truk, klik aja truknya. Lalu formasi ke bagian tiga, kita dulu. Nah, keluarin terlebih dahulu. Kita balik atau kita tambahkan langsung. Bebas, kita balik lagi, kita ke bagian asken, lalu klik ini Kin Ogawa, tambahin dua karakter, dan kita akan lihat tuh karakternya level tinggi 90, lalu kegilabilitas dan sebagainya akan pertama seperti ini dan menjadi yaitu bintang 1 guys. Nah, perpindahan levelnya menjadi CP, dimana kita bisa melihat nih di bagian hero, lalu ke bagian sini dia udah menjadi bintang 1 Kin Ogawa gua ya. Di sini udah terlihat, dan juga emas. Jadi kalau udah naik ke emas dia bisa berubah menjadi bintang 1. Untuk namanya bintang apa ya, gue nggak ngerti sih sebenarnya untuk nama bintang di bagian tiernya ini sendiri. Kin Ogawa kalau mau naik lagi ke bintang kedua dia harus sama Kin Ogawanya. Kayak gitu. Dan ini buffnya, skillnya juga gue udah punya. Serta strength kekuatannya lebih tinggi. Belum ditambahin sama item gue ya, item skillnya. Kita lihat untuk truknya sendiri. Jika dia keluar Kin Ogawa, sekarang CP gue ada 800-an. Balik, dia menjadi 647. Tambahinkan Kin Ogawa 720, karena tambahan CP dari Kin Ogawa sendiri 70.000 ya, lalu tambahin army jadi 800-an. Wedan lumayan tinggi juga ya. Di sini ada 4 sebenarnya karena nambahin 3, dan gue nggak punya karakter pembantu lagi karena udah emas-emas, terus gue baru askenin pertama. Jadi gue cuma fokus nih, cuma fokus ke formasi pertama. Formasi pertama gua ada 800.000 CP-nya. Formasi kedua ada 480. Lalu formasi ketiga masih 460.000. Nah, gue lagi ke TW untuk penelitian kepemimpinan hero yang kelima. Kepemimpinan hero kelima gua masih lama banget, guys. Teliti nih. Di sini masih ada aspek 1, dua kali lagi dan baru tahap ke terakhir, yaitu untuk membuka pemimpin yang kelima baru deh bisa. Kenapa sih bang lo mau asken gak pertahanan diri? Karena jujur aja
setelah melewati banyak ujian, gue baru bisa ya masuk ke Guilty ini, dan juga setidaknya ke anaknya lah. Anaknya gue udah bisa masuk ke Guildnya. Lalu gue lagi mulai OTW perang lagi. Mungkin perangnya the next time, kalau gue udah ada buat supply, percepatan dan sebagainya. Ini masih pengumpulan untuk pendapatan di bagian aliansi juga. Nah, ini masih kondisi mutan-mutan semuanya. Oke. The next, mungkin gua bakalan buatin sebuah video, karena ini buat video tentang Ascan dan juga apa yang harus kita korbankan ya. Sebenarnya yang kita korbankan untuk menuju ke bintang 1 nih, Kinugawa 2. Oke, Lur. Mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang pembahasan Last Fortress Underground. Ya, kalau kurang apa kita bisa tanyakan, karena kita juga berbeda season nih. Dalam setiap hero old atau yang servernya udah lama, mereka udah menempati untuk server-server yang mungkin season 2, season 3, atau yang baru-baru pulaunya masih season 0. Nah, di tempat gua udah season 1 kali ini. Oke, jangan lupa bagi, see you next time. Bye-bye.